pabulingin niya. Gugulo. Gugulo. Eh, hey, pecampa din. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, ketemu lagi dengan kami Sumatera Pentur. Semoga kita semua sehat-sehat saja dan dimurahkan rezeki. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini pagi hari, masih pagi sekali. Kami berada di sawah kami ini lagi jaga-jaga burung, teman-teman. Rencana kami nanti habis jaga-jaga burung sini, kalau sudah siang akan pergi melihat bubu kami yang ada di perkebunan, teman-teman. Karena ini pagi ini belum ada yang untuk dimasak di sini. Oke. Akan kami lanjutkan dulu jaga-jaga burung di sini, habis itu baru melihat bubunya. Oke. Oke, teman-teman. Keadaan padi kami sekarang seperti ini, teman-teman. Sudah ada yang agak menguning-nguning, teman-temannya. Alhamdulillah, nah ini. Tapi ini di sebelah tengah, teman, itu banyak yang dimakan tikus, teman-temannya. Jadi itu anakannya lagi yang tinggal. Kalau yang asli yang kita tanam yang seperti ini, teman-teman, sudah mulai menguning ini. Nah, itu dia sudah mulai menguning. Nah, ini. Inilah yang induknya. Kalau yang di tengah itu, itulah yang dimakan tikus tuh. Tuh. Kalau yang asli yang kita tanam yang ini udah mulai menguning. Oke. Okay. Ini terong lantaran di pondok tepi sungai nggak bisa kita tanam di sana, teman-teman. Habis semua. Jadi kita pindahkan anaknya ke sini sebagian. Inilah dia anaknya yang sudah kami tanam di pematang sawah ini, teman-teman. Nah. Oke. Nah, jadi kami sebentar lagi baru pergi melihat bubunya, teman-teman, ya. Karena di sini masih belum ada yang untuk dimasak, belum ada ikan. Jadi kami akan cari ikan dulu. Memasak dulu. Mungkin kalau ada ikannya nanti mungkin masak di sana aja. Lantaran jarak sawah sama tempat nyari ikan kita itu sangat jauh, teman. Sekitar 6 km ada. Oke. Seperti itulah dia keadaannya. Dadah. Loncat-loncatnya mana? Lompat-lompat. Lompat-lompat dulu. Atau enggak lompat. Lompat. Jangan ke bawah lompatnya, jangan ke bawah. Lompatnya, di atas saja lompatnya. Empat lompat. Lompat-lompat dia ke bawah. Nah, di sini lompatnya. Ah, lompat nih, lompat. Satu, lompat. Lompat. Nah, lompatlah, lompat. Satu, dua, tiga. Lompat. Tuh, ada ruak-ruak tuh di dalam. Dalam padi ini dekat tuh. Ruak-ruaknya masih ada. Sini ada, sana ada. Hmm.
Oke teman-teman, ini kami akan lihat dulu bumbu kami yang dipasang 2 hari yang lalu teman-teman. Mudah-mudahan ada. Ini pagi ini belum ada untuk dimasak teman-teman. Airnya masih dalam ini. Oh, tutupnya pun agak rusak kelihatan antaran air besar nih. Licin dalam. Licin. Kas air besar. Agak geser bumbunya. Agak bergeser, nggak tahu apa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nila. Nila nanti jatuh lagi. Bumbunya udah lapuk nih. Tarik. Dua ekor. Nila 2 ekor. Besar. Nilanya. Kita masak aja di sini. Iya. Langsung aja lagi kita masak. Langsung aja kita masak. Nanti kita udah lapar, masak aja dari sini ya. Nanti kita ke sawah lama lagi, jauh. Gila, masaklah di sini, makan kita di sini. Besar, ha. Alhamdulillah. Hei, besar. Oke, kita ambil. Hei. Minyaknya udah panas, kita langsung masukkan ikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang paling besarnya dahulu. Wah, cuma satu. Besar sekali kan. Kan besar yang kecil. Oke, tinggal kita tunggu sampai selesai teman-teman.
Hai teman-teman, ikannya udah selesai digoreng, udah masak. Tinggal cabenya lagi. Langsung kita masukkan cabenya. Bismillahirrahmanirrahim. Cabai merah. Kelihatan cabenya udah matang, langsung aja kita angkat. Bismillahirrahmanirrahim. Tinggal ngaduk-ngaduk lagi. Ini ikannya. Cabai merah. Selesai, tinggal makan lagi. Siap-siap kita dulu baru makan. Oke teman-teman, ini kita sudah selesai masak, cuman masak goreng ikan teman-teman ya. Cuman yang dapat itulah, tapi alhamdulillah besar. Satu besar, satu adiknya. Jadi ini kami akan lanjut makan lagi teman-teman. Oke. Banyak minyak. Ada kerupuknya. Ini kami lanjut teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi di sawah nggak ada yang untuk dimasak. Mana ada sayur di situ. Makanya kita lihat bumbu yang ini. Lantaran bubu ini sudah 2 hari nggak dilihat. Kemarin airnya besar. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau pot bubu yang ini, alhamdulillah, nggak mengecewakan teman. Ini yang besar itu spot ini juga. Nah ini spotnya sudah biasa teman-teman. Thank you.
Ramah lagi. Udah lapar, udah siang. Kalau pagi-pagi nggak bisa ditinggal sawahnya teman, harus siang. Jadi kalau pagi-pagi berangkat harus sendirian, sendiri-sendiri lagi, sendiri di sawah, sendiri nyari ikan daerah sini. Alhamdulillah, kenyang. Oke teman-teman, ini kami sudah selesai makan. Alhamdulillah sudah kenyang. Mungkin sampai di sinilah acara kami untuk hari ini teman-teman ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.